sebut satu je tanda zaman ni. Tuan-tuan tengoklah jadi kedai. Bila Nabi sebut umum, perbanyakkanlah melakukan ibadah, berlipat kali gandakanlah setiap kali buat ibadah. Sebelum sampai satu zaman yang gelap gelita. Apa maksud gelap gelita? Nak buat ibadah tak boleh. Tak faham ya Rasulullah, umum sangat. Nabi sebut satu satu hin di belakang, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan. Zaman itu kamu akan tengok dengan mudahnya orang syirik dan murtad daripada agama Allah. Ha, tengok-tengok poin Nabi bagi ya. Yusbihur rajulu mu'minan. Pagi dia Islam. Di sisi Allah dia masih Islam. Wa yumsi kafiran. Ketika asar dia sudah kufur dan murtad. Sari ya, sari. Kufur, tuan-tuan, kufur. Kufur dalam erti kata, kalau dia mati waktu tu, kekal dalam neraka wal'ayadzubillah selama-lamanya. Tapi akan mai, kata Nabi, zaman tu akan mai. Sebelum datang zaman itu, ulunlah untuk melipat gandakan ibadah dan kebaikan yang kamu buat. Kemudian kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Keadaan yang kedua, tapi sama macam hak satu tak sah. Nabi kata, asar ataupun petang tu masih lagi beriman, bangkit pagi esok, kafir.